Memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Pondok Pesantren Gading Mangu menggelar upacara dan pembentangan bendera merah putih raksasa berukuran 30x50 meter yang dibentangkan oleh 79 santri. Humas Ponpes Gading Mangu Toto Raharjo mengungkapkan kegiatan ini merupakan upaya untuk membangun semangat nasionalisme di lingkungan para santri. Inilah refleksi kesyukuran kami pada para pejuang-pejuang bangsa yang telah mampu memerdekakan dan mampu membawa Indonesia merdeka dan selanjutnya menuju arah yang lebih baik. Nusantara baru, Indonesia maju. Upacara yang dipimpin oleh Kapolsek Kecamatan Perak AKP Tri Prayogi ini diikuti oleh ribuan peserta yang merupakan para santri dan Dewan Guru Yayasan Budi Utomo serta masyarakat sekitarnya. Selain pembentangan bendera raksasa, ribuan santri lainnya juga membawa bendera merah putih kecil untuk melambangkan semangat persatuan di seluruh Nusantara.